Hari kedua market day di TKI Tawasil Al-Musadadia. Dan hari ini seru banget, banyak banget barang-barang jualan yang luar biasa, nggak masuk akal harganya, karena kita menentukan harga untuk harga jualnya maksimal di Rp3.000. Bukan maksimal, tapi emang Rp3.000, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi semua item yang dijual di sini harganya Rp3.000. Kita lihat ada apa aja. Di sini ada kedai Imut B3. Barang-barang jualannya ada luar biasa, lucu-lucu banget. Anak-anaknya juga siap banget dengan menggunakan aksesoris-aksesoris untuk menarik pelanggannya. Di sini juga ada B berapa ini? B4. Lagi jualan. Semangat ya jualannya ya. Ada master set cilik di sini. Ada lagi di sini, sebelah sini ada menu-menu dari kelompok B5. Dadah dong, boleh dadah ke Yanda. Teriak dong, ayo beli. Beli. Coba ada yang menarik, apa gimana Bil? Coba teriak lagi. Ada ancaman di B5. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada kelompok B6. Ini barang-barang jualannya juga lumayan menarik dengan harga semuanya all item cuma Rp3.000.
lihat, ini cuma 3.000, siapa yang mau? Luar biasa, ini lucu banget, ini nasi goreng ya mbak? Di sini ada B7. Dan di sini ada lihat. Ini cuma Rp3.000, di mana ada spaghetti harganya cuma 3.000. Cuman ada di sini aja. Sayangnya cuma 1 tahun sekali di sini ada aja. Oke, ikuti terus videonya, nanti kita ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye. Ini jual apa? Jual pitanya, jual pitanya. Berapa harganya? 3.000-an. Oke. Ini jualan apa ini? Jual apa ini? Oh, pisang berapa harganya? 5.000. Oke, makasih. Berapa harganya? Beli apa itu? Jual apa? Mana tuh tawarinya? Beli gitu. Berapa ini, berapa? 3.000 harganya. Bilang makasih ke Anda. Makasih. Jualan apa ini? Hah? Sosis? Berapaan 3.000? Oke. Apa itu? Jual apa ini? Jual apa? Minuman strawberry. Harganya berapaan? 3.000. Janda boleh beli gak? Boleh. Coba Janda mau beli satu. Janda mau beli satu. Uangnya 10.000, ada kembaliannya gak? Kembaliannya, uangnya mana? Mana kembaliannya? Ya udah sob, ke Bunda Cindy. Ya makasih ya.